السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajhum syarif. Warzuqna fid dunya hasanatahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kunuzul hikmah, the prophetic wisdom. Kajian dari hikmah para teladan agung sepanjang sejarah. Sebelum membacakan riwayat, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan sebuah cerita ketika Allah yarham ayahanda dan ibunda tercinta berbincang bersama. Allah yarham menyampaikan sebuah riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Waktu itu dalam begitu banyak waktu beliau menyampaikan kepada kita semua tentang bahaya cinta dunia bahkan sebesar darah pun dalam hati kita. Lalu ada perbincangan bagaimana mengetahui kalau seseorang mencintai dunia atau tidak. Nah, jawaban Allah yarham pada ibunda tercinta akan saya sampaikan setelah membacakan riwayat berikut ini. Wa qala al-Baqir alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, cucunda dari Sayyidina Husain, Sayyidina Husain cucunda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu saat ada seorang lelaki yang membanggakan dirinya dari orang lain dengan mengatakan, "Atufakhiruni wa ana min syi'ati ali Muhammad at-tayyibin," yang membanggakan bahwa dirinya itu adalah pengikut keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ia membanggakan dirinya pada orang lain bahwa ia termasuk pengikut keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala al-Baqir alaihi salam, lalu Imam Baqir menjawab, umumnya kalau seseorang misalnya mengatakan aku pengikut fulan, mungkin akan ditanya apa ajarannya, apa yang kau pahami dari pendapatnya, apa kalimatnya, apa bimbingannya, mungkin seperti itu. Dan ketika ada seorang yang mengatakan aku pengikut keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Baqir hanya menjawab, engkau tidak berkata benar wahai hamba Allah, engkau berdusta wahai hamba Allah. Kemudian Imam Baqir bertanya, amalikun ma'aka tunfiquhu ala nafsik ahabbu ilaika am tunfiquhu ala ikhwanikal mu'minin. Kalau ada raja, ada seorang raja punya harta, mana yang lebih kau cintai? Raja itu memberikan hartanya kepadamu atau kepada saudaramu yang beriman? Begitu. Orang ini menjawab, bal anfaqahu ala nafsi. Aku mencintai kalau raja itu memberikan hartanya kepada aku. Seorang guru kita, sahabat kita pernah di pekarangan rumahnya, katanya, lalu berpikir kalau ada orang yang lalu lalang, mungkinkah ada di antara orang yang lalu lalang itu tiba-tiba memberikan saja sesuatu kepada mereka, memberikan hadiah, memberikan sekantung uang. Mungkin setiap kita juga pernah berpikir demikian. Mungkinkah tiba-tiba hari ini ada orang datang memberikan sekantung uang pada kita. Kita berharap demikian, sama seperti laki-laki itu yang berkata bahwa dia adalah pengikut keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Imam Baqir menjawab alaihi wasallam, falasta min syi'atina. Kalau demikian engkau tidak termasuk pengikut kami. Fa innana nahnu, karena sesungguhnya kami itu jauh lebih mencintai kalau ada kebaikan diberikan kepada ikhwanina, min ikhwanina ahabbu ilaina, itu lebih kami cintai. Jadi ketika Allah yarham dan ibunda membincangkan tentang cinta dunia ini, kemudian Allah yarham menyampaikan riwayat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, yaitu untuk mengukur apakah kita cinta dunia atau cinta akhirat, apakah kita min ahli dunia atau ahli akhirat, sederhana saja. Mana yang lebih membahagiakanmu? Orang yang datang meminta darimu hartamu atau orang yang datang memberikan kepadamu hartanya?
Itu yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam, ukuran yang sama untuk kita semua. Mana sekarang ini yang lebih membahagiakan kita? Menerima hadiah lebaran atau memberi hadiah lebaran? Mungkin analoginya kurang tepat ini ya, tapi karena hadiah lebaran pasti berkah. Kita semua senang terima hadiah lebaran karena berkah. Tapi bukan karena cinta dunia tadi. Anggaplah tiba-tiba ada orang berikan, mana yang lebih membahagiakanmu? Orang mengetuk pintu rumahmu untuk meminta darimu, atau orang mengetuk pintu rumahmu untuk memberikan sesuatu kepadamu? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Oleh rahmat ayahanda dan ibunda, kemudian hanya tersenyum dan tertawa, karena sepertinya kita semua tahu jawabannya. Dan untuk itu Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam kemudian menjawab, berkata, falasta min syiatina, kalian bukan pengikut kami. Ini sahabat ini awalnya membanggakan dirinya, aku ini pengikut keluarga Rasulullah, dan langsung ditanya sesuatu yang menohok, to the point. Mana yang lebih kau cintai kalau ada raja memberikan hartanya kepadamu atau kepada saudaramu? Dia menjawab, kepada aku. Alasta min syiatina, kalau begitu engkau bukan dari pengikut kami. Walakin kul, tapi katakan, ana min muhibbiku, aku ini diantara mereka yang mencintaimu, termasuk para pecintamu. Wa minar rajinan najata bimahabbatikum. Kalimat terakhir ini barangkali yang lebih tepat, karena untuk menisbatkan diri kita pada para pecinta keluarga Nabi juga adalah kemuliaan teramat besar ya. Nah, kalimat yang terakhir barangkali dapat menjadi hiburan bagi kita semua, bagi saya, dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Jangan katakan kau pengikut kami, tapi katakan engkau diantara pecinta kami. Dan wa minar rajinan najata bimahabbatikum, bahwa kita, kami semua ini termasuk mereka yang berharap keselamatan karena mencintaimu. Orang-orang yang berharap keselamatan karena kecintaan pada baginda Nabi SAW dan keluarganya yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menyuburkan, memelihara kecintaan ini, dan pada saatnya kita beroleh kesempatan untuk dapat berkata, ana min syi'atikum, aku di antara pengikutmu, ketika cinta dunia itu telah hilang dari kita, hatta sebesar darah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillah rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina habibi ilahil alamin, Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saudara mungkin tidak mengenal Pegunungan Tihamah. Pegunungan Tihamah adalah rangkaian gunung, berpuluh-puluh gunung yang memanjang di pantai sebelah barat Arab Saudi, sejak tepian Laut Merah sampai ke Yaman. Di sebelah utara, dari sebelah utara sampai ke Yaman di sebelah selatan. Rangkaian Bukit Tihamah sering dijadikan ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat besar dan banyak. Pegunungan Tihamah sering disebut Nabi sallallahu alaihi wa alih dalam hadis-hadisnya. Pada hari kiamat nanti, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alih, berkaum-kaum datang dengan membawa kebaikan sebesar rangkaian Gunung Tihamah. Tapi kebaikan itu semua diperintahkan untuk dibakar api. Allah menjadikan amalnya bagaikan debu yang berterbangan.
faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan dia, firman Allah, seperti debu-debu yang bertebangan. Orang bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka melakukan sholat? Apakah mereka melakukan puasa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi menjawab, mereka itu melakukan sholat, menjalankan ibadah puasa, bahkan mengambil sebagian malamnya untuk beribadah. Tapi apabila dari jauh terlihat saja sedikit keuntungan dunia, mereka melompat padanya dengan cepat. Bayangkan dalam benak Anda, kehadiran Anda pada hari pengadilan ilahi, ditumpukan di hadapan Anda seluruh kebaikan Anda. Luar biasa banyaknya, sebanyak pegunungan Tihama. Anda melonjak gembira. Tiba-tiba didatangkan api besar yang membakar habis semua ibadah Anda. Amal-amal Anda tidak lagi sebanyak bukit-bukit Tihama, tetapi menjadi debu-debu yang berterbangan ditiup angin. Menjadi debu yang dicerai-beraikan. Debu yang dicerai-beraikan, haba'an manthura, adalah ungkapan Al-Quran untuk amal yang sia-sia, amal yang tidak diterima. Pada ayat yang lain Al-Quran menyebutnya fata morgana, sarobat. Amal-amal itu dilihat dari jauh seperti mata air buat pejalan yang kehausan di Sahara, tapi sebenarnya hanyalah fata morgana. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tapi bila didatanginya, air itu tidak mendapatinya sesuatu pun. Dia itu tidak mendapatinya sesuatu pun. An-Nur ayat 39. Apa yang menyebabkan semuanya itu sia-sia? Cinta dunia. Jika melihat keuntungan dunia walaupun samar-samar di hadapan, Anda meloncat ke situ tanpa peduli halal dan haram. Pada suatu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi berkhutbah, siapa yang mengucapkan subhanallah satu kali, Allah menanamkan buat dia satu pohon di surga. Seorang sahabat dari kaum Quraisy berdiri. Kalau begitu, saya sudah banyak sekali punya pohon di surga. Nabi segera menukas. Benar, tapi hati-hati, jangan sampai kamu kirimkan api dan kamu membumi hanguskannya. Secara sederhana, cinta dunia ialah ketika Anda menilai kemuliaan manusia dari tumpukan kekayaan, dari ketinggian jabatan, dari kemasyhuran reputasi, dari kehebatan gengsi. Cinta dunia membakar habis kebaikan-kebaikan Anda. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi menggambarkan cinta dunia dengan menggunakan pegunungan Tihamah lagi. Kali ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi sedang duduk bersama Jibril di Bukit Safa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, wahai Jibril, keluarga Muhammad pada sore ini tidak punya sejemput tepung ataupun segenggam gandum. Belum habis Rasulullah berbicara, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh seperti gunung yang mau runtuh. Apakah sekap sebentar lagi kiamat, wahai Jibril? Tanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jibril menjawab, tidak, tetapi Israfil baru saja diperintahkan untuk menemuimu setelah ia mendengar perkataanmu tadi. Berkata Israfil, Allah sudah mendengar apa yang kau sebut perihal kesederhanaan hidupmu. Dia mengutus aku untuk menawarkan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Ia perintahkan aku untuk aku ubah pegunungan Tihama menjadi zamrud, yakut, emas dan perak untukmu. Pilihlah, apakah engkau ingin menjadi nabi sekaligus raja yang kaya raya, atau hamba sahaya sekaligus nabi? Abadan nabiya. Jibril memberi syarat
agar Nabi memilih merendahkan diri. Dan berkatalah sang Nabi, aku memilih abadan Nabiya. Nabi menyebutnya 3 kali. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.